Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi tetap dengan Mbah Mulyo Channel. Kali ini Mbah Mulyo akan memberikan tutorial cara mencampur cat foxy ya. Kita mencampur cat foxy ini beratnya 0,8 liter ya. Oke. Cat foxy, kita nggak usah sebut merek, yang penting ini cat foxy ya. Kalau ini adalah hardenernya ya. Ini hardenernya. Jadi perbandingannya adalah 1:1, teman-teman ya. 1:1 dengan thinner dua kalinya ini. Berarti thinnernya nanti sekitar 1,5 liter ya. Ini kalau cat foxy-nya 1 kaleng, kita hardenernya juga 1 kaleng. Ini biasanya sudah 1 pasang ya. Kita ikuti cara pencampurannya, dan perlu diingat teman-teman, kita harus menggunakan thinner A ya. Thinner ya. Soal merek kita juga tidak mau menyebut, yang penting kita menggunakan thinner dengan seri A. Kita ikuti ya, kita buka ya. Oke, setelah dua kali buka, ini diaduk dulu ya teman-teman. Dia biasanya gumpal ya, ya gumpal, diaduk dulu biar agak lembut. Oke, kalau ini hardenernya bentuknya cair ya, cair, cair lembut. Oke, diaduk sampai rata dulu teman-teman. Nanti kita ikuti cara pencampurannya sama thinnernya dan sampai cara pengecatan foxy-nya. Ikuti terus videonya Mbah Mulyo Channel supaya kita selalu bisa berbagi wawasan dan informasi yang bermanfaat. Oke, kita aduk-aduk terus teman-teman ya. Sudah mulai lembut, berarti sudah mulai rata. Oke, kalau sudah itu kita tuang ke tempat yang lebih besar teman-teman ya. Kita tuang semuanya ke tempat yang lebih besar. Oke, kita lihatin ya. Dan kita tumpah hardenernya ya, semuanya ya. Ya, oke. Jadi ini 1:1, teman-teman ya. Kita aduk dulu sampai rata. Ya. Kita lihatin. Aduk dulu sampai rata, baru nanti kita kasih thinner. Ya, kita taruh di kaleng cat tadi ya teman-teman, di cat foxy-nya tadi. Sekalian untuk bersihkan kalengnya, biar bersih. Oke, sama langkahnya, kita aduk dulu ya, aduk dulu sampai rata, baru kita tumpah ke yang besar ya. Oke, kita aduk teman-teman sampai benar-benar rata, sampai antara cat foxy dan hardener dan thinnernya benar-benar tercampur rata. Tidak usah tergesa-gesa, tidak usah terlalu cepat, yang penting kita pelan-pelan, yang penting mencampur rata ya. Oke, kalau nanti ini agak tercampur rata teman-teman, nanti kita ikuti cara, sekalian cara ngecat foxy-nya ya. Ya, nanti kita ikuti cara penyemprotan pakai kompresor. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya, thinnernya tadi bukan 1 kaleng tapi 1,5 ya, sesuai takaran. Jadi perbandingannya 1 cat foxy, 1 hardener, dan 1,5 thinner. Oke teman-teman ya, kita mulai penyemprotan ya. Kita mulai penyemprotan foxy. Ini adalah pintu pagar yang mau kita foxy. Kita ikuti ya.
Dan itulah tadi teman-teman tutorial dari Mbah Mulia Channel cara mencampur cat epoxy dan sekalian cara pemoksiannya di lapangan ya. Untuk kebetulan ini moksi pagar besi. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe YouTube-nya Mbah Mulia Channel supaya Mbah Mulia lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat, konten-konten yang kita semua bisa berbagi wawasan, konten-konten yang inspiratif tentunya, dan konten-konten yang selalu membawa kebaikan. Tetap semangat, tetap berkarya, jangan pernah lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.